Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini mumpung lagi nggak ada kerjaan teman-teman, saya mau coba membersihkan rumput-rumput di depan rumah ya teman-teman. Kemarin saya nyoba nanam kunir putih teman-teman, langsung saya tanam bijinya aja gitu aja, ternyata tumbuh teman-teman. Sekarang coba kita bersihkan teman-teman. Ini sama yang ini kurang lebih usia 2 minggu nih teman-teman. 2 minggu sampai 3 minggu teman-teman. Kalau yang ini udah lama nih. Biar tumbuhnya bisa besar kita bersihkan teman-teman. Tumbuhan kunir putih ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau misal kita batuk itu nanti kita gerus itu atau punya itu nanti tenggorokannya enak teman-teman, karena ada efeknya kayak min semeriwing gitu teman-teman. Keluarga saya kalau batuk biasanya pakai ini teman-teman, karena lebih cepet ya. Tapi ya cocok-cocokan dia teman-teman, kalau yang cocok ya cepet, maksudnya cepet langsung agak mereda gitu teman-teman. Makanya ini kemarin saya nanam, kalau dulu kan nanamnya yang udah tunas teman-teman, ini yang biji biasa langsung saya kubur gitu aja teman-teman, ternyata tumbuh teman-teman. Kalau yang ini 1 minggu sampai 2 minggu nih teman-teman. Kalau ini udah mungkin 2 minggu lebih, mau ke 3 minggu ya. Nah, ini pohonnya seperti ini teman-teman. Hampir sama kayak kunir biasa ya teman-teman, yang pada umumnya. Tapi bedanya kalau yang kunir putih itu teman-teman bisa dipakai kalau kita lagi batuk teman-teman. Kita bersihkan sekitarnya. Ada waktu mau bersihkan teman-teman, kalau sekarang lagi di rumah aja nih, jadi kita coba bersihkan. Nah, ini ada yang baru nih teman-teman, baru mau tumbuh nih teman-teman. Jadi dia kalau udah tumbuh tuh gitu teman-teman, nanti bisa nyapang-nyapang gitu di bawahnya teman-teman. Ini banyak cabangnya ya teman-teman. Ini kalau misal dibongkar udah besar nih bawahnya teman-teman. Dia gerumbul kayak jenis jahe gitu teman-teman. Kalau yang di sebelahnya ini bunga garpat teman-teman, kalau di sini manggilnya, karena kalau jam 4 pagi sama jam 4 sore itu dia mekar teman-teman. Tapi biasanya kalau habis mekar itu langsung mati ya. Oke, saya letakkan dulu kameranya ya teman-teman ya.
sekarang sudah bersih, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini untuk yang baru ditanam ini tumbuh semua ya teman-teman. Ini padahal tidak menunggu tunas ini teman-teman. Jadi saya bersihkan, langsung saya tanam gitu aja teman-teman. Banyak yang lagi kita tumbuh ini. Ini kalau yang tanaman ini saya rawat teman-teman karena sangat bermanfaat kalau batuk ya teman-teman ya. Ya mungkin begitu dulu teman-teman untuk vlog kali ini. Nah, semoga bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah hadir di channel saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.